Kapolda sampaikan apa? Biasa apa? Pak Kapolda tadi sampaikan Pak bahwa dia presensi itu karena memang karena kan Kapolda tahu dari mana? Oh saya belum ngasih tahu dia. Kapolda harus sampaikan. Terus ada wawancara mau tanya yang lain tapi Pak Kapolda singgung ke lalu lintas. Iya. Kapolda bilang tuh nah, ini yang tadi sudah langsung ada dong foto. Ada kita ada. Pak cuma di foto Pak Kapolda. Ah dia minta lah sama Kadir Lantas, terkait dengan pemeriksaan senjata api yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Sulut, seperti apa Pak? Ya, jadi kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menindaklanjuti apa yang menjadi atensi Bapak Kapolda Sulawesi Utara terkait penggunaan senjata yang ada di yang ada pada anggota kita masing-masing. Jadi tadi pagi kami melaksanakan kegiatan pengecekan senpi yang dipegang oleh anggota, baik kelengkapan surat-suratnya maupun tata cara penyimpanannya pada saat mereka berada di rumah. Dan yang tidak memenuhi syarat kami tarik dan kami amankan untuk selanjutnya kami evaluasi lagi. Apabila memang mereka sudah bisa memenuhi syarat, baik kemampuan, kelengkapan, dan pengetahuan tentang asas-asas kepemilikan senjata, nanti kami berikan kembali kepada mereka. Juga Pak, ada kegiatan-kegiatan apa penyampaian tambahan yang Bapak sampaikan kepada anggota? Mungkin ada tempat penyimpanan CNP khusus di rumah atau seperti apa? Ya, jadi kalau sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara, untuk penyimpanan senjata ini harus betul-betul safety, seperti contoh, mungkin di rumah disiapkan safety box untuk supaya pada saat di rumah tidak senjata itu diletakkan di sembarang tempat. Pak, mungkin tujuannya adalah untuk mengamankan anggota itu sendiri dan keluarganya. Mungkin pada saat mereka kembali ke rumah, jadi penyimpanan senjata ini jangan sampai tidak sesuai tempatnya sehingga digunakan oleh keluarganya atau tidak sengaja dikeluarkan oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, juga pengecekan senjata ini, SMP ini, kita mengecek kemampuan personil juga dalam hal penggunaan senjata ini. Sehingga mereka tahu tentang asas-asas daripada penggunaan senjata ini, kapan penggunaannya dan secara proporsionalitas ataupun secara necessitas, mereka bisa tahu kapan mengeluarkan senjata untuk digunakan. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dino. Tarif berapa? Kok ada foto pula tadi? Ada foto. Saya kurang apa? Gimana? Bu Linda. Pertama suratnya sudah mati. Ya, betul ya? Iya, betul.